Kota Dobo, ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi buat saudara dong yang ada tinggal di Dobo atau asalnya dari Dobo Kepulauan Aru, bisa nonton beta pung konten kali ini dan tinggalkan jejak dong dari kampung apa. Beberapa hal unik yang katong bisa jumpai di Kota Dobo ini adalah pada saat katong ada di jalanan, pasti katong temui pengendara itu banyak yang menggunakan helm warna kuning. Kenapa beta bilang seperti itu? Karena di sini tukang ojek itu diwajibkan untuk menggunakan helm dengan berwarna kuning. Lanjut buat saudara, ini katong ada di muka Bank BRI, di sampingnya ada Masjid Agung Dobo. Dia punya nama Masjid Nurul Haki, di mana dia punya sebelah itu adalah Bank Maluku atau Bank BPDM. Lanjut buat saudara dong, ini sore hari atau katong biasa bilang mati-mati gelap yang ada di Kota Dobo. Ini beta kurang tahu SD berapa ini. Ini SD Negeri 1, SD Negeri 2 Dobo. Selanjutnya katong ada di SMA Katolik Yosudarso Dobo. Jadi basudara, memang ada beberapa cerita tentang pahlawan Yosudarso di Kota Dobo ini, sehingga banyak sekali peninggalan maupun jejak-jejak maupun nama tempat itu yang menggunakan nama Yosudarso. Ada yang tahu ceritanya seperti apa? Bisa komen dulu. Ini buat saudara dong, beta turun dan ambil gambar sedikit. Oke, selanjutnya ini beta menuju ke kantor bupati Kabupaten Kepulauan Aru, dan inilah dia punya jalan menuju ke kantor bupati maupun ke pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru. Ini buat saudara dong bisa lihat kantor bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Menurut basudara dong, kemegahan kantor bupati ini dengan kondisi pembangunan di Kabupaten Kepulauan Aru seperti apa? Basudara dong bisa komen dulu. Jadi basudara, kalau misalnya katong berkunjung ke Kota Dobo ini, apa oleh-oleh yang pasti katong bawa? Jadi basudara dong, oleh-oleh yang khas dari Kota Dobo ini adalah ikan balobo. Jadi ikan balobo kering itu salah satu oleh-oleh dari Kota Dobo. Dan juga ada terasi, kemudian ada juga mutiara. Karena dahulu Kota Dobo ini sangat terkenal dengan penghasil mutiara terbaik dari Provinsi Maluku. Ini basudara dong bisa lihat beberapa perkantoran yang ada di pusat pemerintahan Kabupaten Kepulauan Aru. Lanjut, beta juga karena kurang tahu nama-nama jalan, jadi basudara dong, kalau video ini melewati dong punya kompleks atau dong punya tempat tinggal basudara dong bisa komen dulu. Ini katong ada lewat kantor Badan Pengelolaan Perbatasan. Jadi ini beta mau kasih lihat buat basudara dong sisi lain dari Kota Dobo sebagai ibu kota Kabupaten Kepulauan Aru. Jadi ke depan ini ketika basudara dong pilih pemimpin yang baru untuk memimpin Kabupaten Kepulauan Aru adalah pemimpin yang betul-betul takut Tuhan dan juga pemimpin yang jujur dan mau memperhatikan masyarakat. Karena ketika beta datang di Dobo sini juga banyak hal-hal yang sebenarnya bisa diperhatikan oleh pemerintah tapi diabaikan. Oke, lanjut basudara dong, ini beta ada di Pasar Timur, salah satu pasar yang cukup rame setiap harinya ketika katong mau berbelanja ikan-ikan segar, sayur-sayur yang segar, dan juga banyak hal katong beli di sini. Ini tadi beta bilang ikan balobo kering, tapi ini basudara dong bisa lihat ikan balobo yang masih segar. Ada ikan samandar atau baro, ada ikan sakuda, ada ikan bulana, ada ikan bubara, ada ikan
ikan gutana. Pokoknya di Dobo ini dia punya ikan paling segar-segar, paling banyak sekali. Ini teman-teman bisa lihat ada cakalang, ada pokoknya banyak ikan sudah. Jadi terima kasih buat saudara dong sudah ikuti beta pun konten sampai selesai. Kalau buat saudara dong suka dengan beta pun konten, bantu beta untuk follow bagi yang belum follow. Jangan lupa like, jangan lupa komen katong buat konten tentang apa lagi. Sukses selalu buat katong, Tuhan memberkati.